Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi seperti biasa. Tapi ini kegiatan aku lagi bersih-bersih rumah sebelum pulang kampung atau mudik, teman-teman. Ini keadaan rumah aku sekarang berantakan parah, makanya aku mau bersih-bersih. Jadi nanti kalau mau mudik itu rumahnya dalam keadaan rapih dan bersih. Pertama-tama aku mau rapiin dapur dulu. Ini mau tiriskan piring semua yang ada di tirisan piring. Terus aku juga mau lap-lapin meja dapur. Pokoknya ini aku benar-benar pengen deep cleaning yang benar-benar bersih, teman-teman. Kalian udah pada pulang kampung belum? Nah, sebelum pulang kampung jangan lupa bersihin rumah ya, biar nanti pas pulang itu nggak terlalu kotor rumahnya. Soalnya aku tuh pernah ya pulang kampung itu rumahnya berantakan, dan pulang-pulang ya Allah semakin bertambah dua kali lipat berantakannya. Jadi semakin mager gitu kalau mau diberesin. Makanya sebisa mungkin kalau sebelum pulang itu rumah dalam keadaan rapi, biar nanti enakan aja gitu pulangnya, langsung tidur, nggak perlu lagi beres-beresin rumah. Nah, ini sekarang aku lagi beres-beresin meja dapur, aku lap-lapin lagi. Ini sih rutinitas yang sering aku lakuin ya, walaupun nggak kemana-mana juga pasti aku bersihin ini. Nah, aku nanyain kan kemarin kalau suara aku tuh ngebas setelah flu. Nah, itu aku rasain bener-bener yang berbeda banget. Aku sampai heran kok suaraku kayak gini pas denger voice over. Semoga sih bisa kembali lagi, tapi kalau nggak kembali ya nggak apa-apa juga sih. Ini juga ya nggak terlalu gimana-gimana banget. Lanjut, ini aku beresin meja makan. Ini aku pindahkan semua barang-barang yang ada di atas meja. Terus aku suka kebiasaan gantung handuk di kursi makan gini. Nah, ini juga aku keluarkan gitu biar terlihat lebih rapi. Soalnya sering banget loh kayak gitu. Kalian juga gitu nggak sih? Gantung handuk di sembarang tempat. Pokoknya ini aku rumahnya berantakan parah, teman-teman. Padahal aku tiap hari beres-beresin, tapi kok sering aja kayak gini berantakan mulu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ya ada bayi, ada anak kecil juga, jadi ya udah terbiasa lah kalau misalkan rumah berantakan tiap hari walaupun sering dibersihkan. Nah, ini sekarang aku lanjut mau cuci piring. Ini piring aku yang numpuk dari subuh tadi pas sahur. Aku nggak cuci piring, dan pas bangun-bangun aku baru kerjain ini. Mada udah bangun, jadi ya udah deh. Ini udah numpuk banget sih pekerjaan. Kalau anak-anak udah pada bangun, pekerjaan juga belum selesai. Kebiasaan lah pokoknya selama bulan Ramadan aku selalu tidur pagi. Soalnya ngantuk banget, teman-teman. Tidur malam itu kadang jam 1 atau jam 2, terus bangun lagi jam 3. Dan itu yang bikin aku kadang nggak bisa tahan tidur pada saat subuh-subuh. Jadi setelah salat subuh aku langsung tidur. Karena ini aku lagi nggak puasa, makanya setelah masak aku lanjut tidur gitu. Nah, ini kan rencananya mau beresin rumah full gitu ya, tapi ternyata aku diajak suami buat keluar rumah, pengen benerin kaca mobil, mau ganti riben. Jadi ya udah aku tinggalin dulu pekerjaan ini, nanti pas pulang baru aku lanjut lagi. Soalnya ini juga untuk persiapan mudik, persiapan pulang kampung, dan nanti setelah ganti kaca mobil, ganti riben, aku juga mau singgah belanja untuk persiapan mudik. Pokoknya video ini judulnya persiapan pulang kampung gitu. Nah, ini tadi rumahku masih kelihatan kotor banget ya. Nah, sekarang aku udah ada di bengkel. Ini udah mau diganti dulu. Nah, ini tuh suami bilangnya setengah jam doang kerjanya untuk ganti riben, dan ternyata hampir 3 jam aku nungguin teman-teman, mana panas, terus anak-anak juga pada kepanasan. Ya gitu deh, pokoknya di sini tuh untungnya aku nggak puasa. Kalau puasa ya Allah semakin double-double deh gerahnya. Mana Maleka rewel, Minang ngemil. Jadi pas ini aku pergi cari tempat belanjaan gitu buat beliin cemilannya dia. Oke, ini sementara dikerjain itu kelupasin reben yang lama. Soalnya udah baret-baret gitu teman-teman. Pokoknya udah beladus, udah udah berantakan gitu deh liatnya. Nah ini aku sambil nungguin, sambil main sama anak-anak. Pokoknya ini aku nungguin sampai bete teman-teman, soalnya pikirnya sebentar doang, ternyata lama, bener-bener lama, 2,5 jam gitu nungguin di sini. Habis dari sini kira-kira 4:30, hampir jam 5 aku ke terminal motor mau beli aksesoris mobil, pengen beli tisu, tempat tisu mobil tapi ternyata kosong, jadi ya udah batal. Dan sekarang ini udah berbuka puasa. Kita buka puasa dulu, ini di masakan Padang gitu ya teman-teman. Sambil nungguin pas suami makan, soalnya di dalam rame banget. Ini aku di luar aja, udah makan ya ini. Aku tungguin aja di sini, soalnya anak-anak udah pada rewel gitu. Nah habis ini aku mau ke minimarket, mau beli beberapa cemilan, terus beli beberapa barang-barang yang mau dibawa ke kampung. Oke teman-teman, ini aku sekarang udah ada di minimarket. Aku pengen beli masker, aku mau pakai buat lebaran gitu, pengen yang senada gitu sama baju yang mau aku pakai. Jadi ini lagi milih-milih. Nah jatuhnya pilihnya warna krem atau coklat ini. Terus lanjut aku mau beli beberapa perlengkapan yang lain kayak sikat gigi. Nah ini aku ambil yang formula yang biasa yang isi 3. Terus aku juga mau ambil sabun. Sebenarnya aku punya sabun di rumah, cuman ukurannya gede, jadi aku ambil yang kecil. Terus aku juga ambil sabun buat anak-anak. Seperti yang aku bilang tadi juga, kalau sabun di rumah itu agak gede-gede gitu, anak-anak juga punya yang gede, makanya ambil yang kecil aja biar nggak terlalu berat gitu pas mudik bawa berat-berat. Nah lanjut, ini aku ke lorong sebelah, aku ambil tisu untuk mobil karena nggak ada tadi tempat tisu, makanya aku ambil yang ini. Terus aku juga ambil tisu basah. Lanjut aku ambil pengharum mobil, ini aku suka banget yang Bay Fresh ini, seger banget gitu mobil, apalagi yang rasa strawberry aku suka banget teman-teman. Nah yang ini tuh harum banget. Dan lanjut, ini suami lagi cari pakaian dalam dan aku juga ikut-ikutan beli. Soalnya kalau mau lebaran itu nyaman aja gitu ya pakai yang baru kayak gini. Nah ini aku ambil, ini murah ya ternyata untuk pakaian dalam perempuan. Kalau entah kenapa pakaian dalam cowok tuh lebih mahal daripada perempuan. Nah lanjut, ini ambil cemilan, beberapa cemilan untuk Malaika, untuk aku dan suami, dan Mada juga. Kalau Mada kan cemilannya itu buat anak-anak bayi ya, yang snack-snack dari beras itu. Nah lanjut, ini Malaika juga ngambil yang apa sih namanya itu, pokoknya cemilannya dia lah. Nah ini untuk suami yang nabati, dia suka banget yang ini. Terus ini aku juga ambil Chicky Balls kesukaan aku. Terus ini aku juga ambil Oreo. Pokoknya ini buat makan di jalan deh teman-teman, biar nggak bete dan boring di perjalanan gitu. Nah sekarang lanjut lagi ambil susu buat Malaika. Ini Malaika banyak banget ambil mainan, tapi nanti pas di kasir itu aku keluarin semua, soalnya banyak banget diambil. Terus ini juga aku ambil Pocari Sweat sama ini Mada yang ambil. Pokoknya apa yang diambil Mada diambil juga deh sama suami aku. Nah kayak gitu, dia tuh udah pintar banget ngambil barang-barang gitu teman-teman. Udah gede ternyata si Mada. Nah habis dari sini kita pulang ke rumah. Nggak bisa aku videoin banyak-banyak karena rempong banget. Dan ya ini aku udah ada di rumah. Ini dia belanjaan aku, nggak terlalu banyak, pokoknya segini aja, cukup buat persiapan mudik. Nah sekarang aku mau lanjut lagi nih buat beres-beresin rumah yang tadi sempat tertunda. Nah karena apa ya, dapurnya juga udah bersih, jadi ini aku semangat buat beresin di ruangan yang lain. Dan untungnya ini anak-anak semua udah pada tidur, jadi aku semangat buat beberes rumah. Pertama-tama ini aku sapu dulu karpet yang di ruang tengah. Ini berantakan parah ya teman-teman. Barang-barang sudah ada di mana-mana nih, harus diberesin segera. Takutnya anak-anak pada bangun bakalan diberantakin lagi. Tapi alhamdulillah mereka tidur sampai pagi. Jadi ini aku gercep banget buat beresin. Nanti juga aku mau ngepel, soalnya lantainya udah pada lengket semua teman-teman. Nah selanjutnya nanti aku bakalan packing, tapi bakalan masuk di video selanjutnya biar nggak nyampur-nyampur gitu ya. Jadi nanti ada khusus buat packing untuk persiapan mudik. Jadi ditungguin aja, semoga teman-teman nggak bosan buat nonton video-video aku. Lanjut sekarang aku lagi beresin sofa. Ini covernya pada keluar-keluar gitu. Ini sofa lama ya teman-teman, tapi aku kasih cover warna abu-abu gelap gini. Ada juga yang warna coklat, tapi aku mager masangnya, jadi ya udah aku cuman pakai yang abu-abu ini aja. Pokoknya ini di setiap sudut semua pada berantakan parah. Kalau aku misalkan lagi istirahat di kamar, terus anak-anak main di sini, pasti baru beberapa jam itu langsung pada berantakan semua teman-teman, dari ujung ke ujung gitu. Barang-barang sudah ada di mana-mana. Nggak tahu kenapa ya. Kalian gitu juga nggak sih? Tapi emang sih wajar ya. Punya anak bayi pasti bakalan berantakan terus rumahnya. Jadi ya gitu deh, dinikmati aja. Oke, ini sekarang aku lanjut lagi buat nyapu, nanti lanjut ngepel. Udah aku bilang ya tadi. Nah ini besoknya sebelum aku berangkat pasti aku beresin lagi nih rumah, karena pasti ya anak-anak besok bangun diberantakin lagi. Pokoknya gitu-gitu aja deh teman-teman. Kalau untuk urusan rumah nggak bisa rapi lah pokoknya. Diberesin, berantakin, beresin, berantakin lagi. Gitu-gitu terus. Nah sekarang ini aku lanjut beresin ruang tamu. Ini aku mau keluarin karpetnya dulu karena aku mau pel di sini. Aku juga mau sapu di bawah kolong kursi, kolong sofa gitu ya teman-teman. Soalnya udah banyak debunya, makanya ini segera aku pel nantinya. Nah yang mau mudik tapi mager buat beresin rumah, ayo beberes bareng aku. Semoga teman-teman semangat setelah nonton video ini. Temenin aku terus sampai akhir sambil dengar backsound yang biasa kalian dengar. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자, 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자, 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 힘들린 네 손가락. 그러니 한 번만 지금은 손가락도 좀 쉬어야지. 조심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 힘들린 네 손가락. Teman-teman, ini udah selesai bersih-bersihnya dan udah ngepel juga. Sekarang aku mau lanjut rapi-rapiin di ruang tamu, pasang karpet, rapiin semua kursi-kursi. Dan ini udah selesai teman-teman, lega banget. Habis ini aku mau istirahat karena udah ngantuk parah, karena besok lagi mau lanjut untuk sahur. Nah, buat yang mau mudik, lancar-lancar ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap happy, tetap semangat. Dan yang belum packing kayak aku ini, semoga kita semangat juga ya. Nanti aku bakalan tunjukin nih, aku packing-packing. Siapa tahu habis packing kalian juga bakalan beranjak buat packing-packing. Oke, udah ya, aku akhiri aja video ini. Habis ini ternyata aku belum istirahat, belum tidur. Aku lanjut kepikiran sama pakaian aku yang numpuk. Jadi ya udah aku putar sebentar. Besok baru aku jemur. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.